Welcome back to my channel. Ya, kembali juga ya bersama saya gitu. Dan oke nih kabarnya kalian semua, semoga baik-baik aja ya dan berikan kesehatan selalu. Amin. Dan oke, kali ini tuh saya akan memberikan tutorial lagi ya guys ya. Tutorial cara membuat cedak jeduk di aplikasi Arif Motion versi lagu DJ Kenangan Masa Kecilku, cedak jeduk Trumbulan gitu ya, yang lagi ngetrend di TikTok gitu ya guys ya. Nah, buat teman-teman juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan klik tombol loncengnya ya guys ya. Karena subscribe itu gratis guys. Oke, kalau udah subscribe langsung aja kita mulai ke tutorialnya ya. Nah, dan oke nih kita udah masuk di aplikasi Arif Motion-nya. Habis itu kalian tinggal pilih aja ukurannya ya. Kita pakai yang 9x16 aja, lalu background-nya warna hitam. Dan kalau udah langsung aja create project. Nah, habis itu kita tambahkan audio, dan audionya juga udah disiapin di deskripsi gitu ya guys ya. Kalian tinggal download aja gitu. Nah, oke nih kita udah dikasih audionya. Habis itu langsung aja kita kasih beatnya gitu ya. Kalian hafalin dulu beatnya, kalau udah hafal kalian tinggal mainin aja di sini gitu ya, atau kalian lihat aja di deskripsi gitu ya guys ya beatnya. Oke, dan kalau udah dikasih beatnya langsung aja kita kasih foto gitu ya guys ya. Nah, oke kita udah dikasih satu foto, kita makainya 4 bit gitu ya, 1 2 3 4, lalu kalau lebih kita potong gitu ya. Nah, kayak gini. Habis itu di sampingnya kalian tinggal kasih foto lagi yang berbeda gitu ya. Dan kalau kalian pengen sama semua fotonya, foto ininya kalian tinggal panjangin aja gitu ya sampai selesai di sini gitu ya. Dan oke nih yang pertamanya kita kosongin dulu gitu ya openingnya, langsung aja kita kasih foto aja dulu. Nah, dan oke kalau kalian udah dikasih foto semua yang berbeda-beda, habis itu kalian pasin sama beatnya lalu kalian potong gitu ya. Caranya tuh kayak gini. Nah, oke kalian tinggal geser aja yang ini ya gitu ya biar pas gitu. Lalu kalian tinggal tekan fotonya, lalu kalian klik yang ini gitu ya, cara fotonya kayak gini. Nah, kayak gitu biar cepet gitu ya guys ya. Nah, kalian tinggal lakuin aja kayak gitu semua sampai selesai gitu ya guys ya. Oke, kita dipercepat aja guys cara motong-motongnya. Nah, oke kalau kalian fotonya udah dipotong-potong semua, habis itu langsung aja kita kasih efek foto yang pertamanya ini. Kita klik efek, tambahkan efek gitu ya. Habis itu kita ke distorsi wave, langsung aja kita kasih efek tiles atau mirror gitu ya. Nah, habis itu kalian mirrornya aktifin gitu ya. Nah, oke yang ini ya aktifin. Lalu udah kita klik efek lagi, tambahkan efek, lalu kita ke distortion wave lagi ya guys ya. Lalu kita ke trumbulan display. Nah, oke, kita kasih efek trumbulan display, kita klik yang standar aja, lalu kalian klik yang offset. Nah, yang pertamanya kalian kosongin aja gitu ya. Nah, langsung aja kita naikin menjadi 64 atau 65 gitu ya, ya segitulah, kayak 65 ya. Nah, oke ini 65. Habis itu kita klik yang di bawahnya, kita kasih icon plus kecil yang ini 2 aja, bagian depan sama belakang. Nah, oke, bagian belakangnya ini ya, bagian belakang kalian turunin kayak gini menjadi 8 aja gitu ya, 0,008 gitu. Nah, oke kayak gini. Lalu kita klik evolution, kalian gak usah kasih icon plus, langsung aja naikin menjadi 4,00.
tentunya guys ya. Nah kalau udah kita klik yang X Y gitu ya. Nah kayak ini kita klik yang skill, skillnya kita kasih icon plus 2 aja bagian depan sama belakang. Nah oke, ini kita pilih yang bagian depan, lalu kita turunin menjadi 50 aja ya guys ya, 0,50. Nah oke, kalau udah kalian ke sini. Nah oke, yang ini kalian turunin menjadi 1 ya gitu ya guys ya. Dan oke, kalau udah kita klik efek lagi, tambahkan efek, kita ke move and transform, kita kasih efek umbang-ambing atau skelet gitu ya. Kita klik yang standar, lalu angle-nya kita turun menjadi 0, derajat, lalu frekuensinya kita naikin menjadi 10,002 Hz gitu ya. Lalu kita klik magnitude, magnitude-nya kita naikin menjadi 50 aja ya guys ya. Dan oke, jadinya tuh kayak gini. Nah habis itu kita klik efek lagi, tambahkan efek, kita ke color inlay, habis itu kita klik exposure gamma atau paparan gamma gitu ya, kita klik yang standar, habis itu kita kasih icon plus yang kecil ini 4 guys, bagian depan 2 bagian belakang 2. Oke, kita ke depan dulu, lalu kita naikin menjadi 1,00, habis itu langsung aja kita ke belakang gitu ya, kayak gini menjadi 1,00. Nah kalau udah kita klik efek lagi, tambahkan efek, kita ke blur, lalu kalian kasih efek motion blur gitu ya, yang ini ya, kita klik yang standar. Oke gitu aja ya. Nah habis itu kita klik titik 3 lagi, kita klik efek lagi maksudnya, lalu kita klik titik 3 yang ini ya guys ya, lalu kita copy efek, habis itu kalian tempel yang pas pergantian foto gitu ya. Nah oke, yang ini kita klik fotonya, lalu kalian klik efek, habis itu kita klik titik 3, lalu kalian paste. Oke kayak gitu ya. Nah oke, kalian tempel-tempel aja yang pas pergantian foto gitu ya. Nah oke, kita dipercepat aja guys. Nah oke, kalau kalian udah ditempel-tempel semua yang pas pergantian foto efeknya, lalu kita klik foto yang kedua yang ini ya guys ya, kita klik, lalu kita klik efek, tambahkan efek, kita ke distortion web gitu ya, itu kita klik yang tiles, kita klik yang standar, lalu mirrornya aktifin gitu ya. Nah oke, yang ini, dan kalau udah kita keluar, kita klik efek lagi, tambahkan efek, kita ke move and transform, kita kasih efek oscillate atau umbang-ambing itu ya. Nah yang ini kita klik yang standar, lalu angle-nya kita turunin menjadi 0, menjadi 0 aja lah, lalu kita klik yang magnitude, lalu magnitude-nya kita naikin menjadi 200 ya guys ya, lalu kita kasih icon plus 2 aja bagian depan sama belakang. Oke, kita nih pilih yang paling belakang, lalu kita turunin menjadi 1 kayak gini. Nah habis itu kita klik efek lagi, tambahkan efek, kita ke move and transform lagi, kita klik swing atau ayun gitu ya. Nah kita klik yang standar, lalu frekuensinya menjadi 0,10, lalu kita klik angle 1 menjadi -40 ya guys ya. Nah oke kayak gini, kita klik efek lagi, kita klik yang oscillate. Nah tadi kan angle-nya menjadi 0 gitu ya, oh iya kita salah, kita naikin aja menjadi 150 ya guys ya, jangan 0 gitu ya, 153 lah segitu ya. Yang kita menjadi 160 aja ya guys ya, kayak gini, jangan menjadi 0 gitu ya, maaf tadi itu salah. Lalu kita klik efek lagi, habis itu kita tambahkan efek, kita ke color inlay, habis itu kita klik yang exposure gamma atau paparan gamma gitu ya,
Ntar klik yang standar. Habis itu kita kasih icon plus yang kecil ini 4 aja ya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita ke bagian depan, kita naikin menjadi 1. Lalu ke belakang, kita naikin menjadi 1 lagi ya guys ya, menjadi 1,00. Habis itu kita klik efek lagi, tambahkan efek, kita ke blur. Kalian kasih efek motion blur aja ya guys ya. Nah kayak gitu. Habis itu yang lainnya caranya tuh kayak tadi ya guys ya, salin efek lalu kalian copy, copy efek lalu paste efek gitu ya. Caranya tuh kayak gini, kalau lupa kalian klik fotonya lalu kalian klik efek, lalu kalian klik titik tiga yang ini, lalu copy, habis itu paste. Oke kayak gini ya, klik efek lalu klik titik tiga lalu paste gitu ya. Nah kayak gitu caranya tuh, kalian tinggal lakukan aja gini semua ya kalau udah dibuat efek kayak gitu ya. Nah kita dipercepat aja ya guys ya. Nah oke nih guys, kalau kalian udah dikasih efek semua dan oke hasilnya tuh kayak gini ya. Nah abis itu kalau kalian fotonya kayak kalau pengen di berlawan arah, kalian klik foto yang keduanya lalu kalian klik titik tiga lalu kalian klik yang flip horizontal gitu ya. Nah kayak gini lalu loncatin aja kayak gitu ya, klik lagi titik tiga lalu flip horizontal gitu ya. Nah jadi lawan arah kayak gini ya fotonya tuh. Nah kalian lakuin aja kayak gitu ya biar lawan arah gitu ya fotonya. Nah oke, yang pertama ini kan kosong gitu ya, kita buat openingnya. Kalian klik icon plus lalu kalian klik yang kotak yang ini ya guys ya. Nah lalu kalian besarin aja, habis itu kalian klik yang color in file, kalian klik yang warna hitam gitu ya. Nah habis itu kalian pasin aja, panjangin gitu ya sampai bit pertama gitu ya guys ya. Nah oke, ini udah bit pertama, langsung aja kita kasih efek, tambahkan efek, kita kasih efek salju gitu ya. Kita ke procedural gitu ya, ke sini. Kalian kalian klik yang simple star file gitu ya, yang ini ya pokoknya sih. Kalian klik yang standar aja. Nah lalu kalian klik yang Y gitu ya, yang di tengah ini, lalu kalian kasih icon plus yang kecil ini. Lalu kalian kasih bagian depan sama belakang gitu ya. Nah oke, kalian tinggal naikin aja menjadi 500. Oke, kalau udah kalian klik yang ya 500 lebih lah segitu, 542 ya. Kita klik yang CZ gitu ya. Kalau bintik-bintiknya pengen dibesarin gitu, kalian naikin aja menjadi 500 lagi. Nah, oke kayak gini ya. Nah, oke jadi kayak gini ya efek saljunya guys ya. Oke, kita di sini kasih teks ya. Ya. Oke, maunya di sini lah pokoknya sih. Nah, kalian kasih, kita klik icon plus yang ini yang di pojok bawah ini. Lalu kalian klik yang teks. Habis itu kalian kasih aja gitu ya, lalu klik yang ini, lalu kita klik yang warna putih gitu ya biar warna putih. Habis itu kalian klik ini ya fontnya, kalian pilih aja fontnya yang mana, Alpha gitu ya, kalian tinggal pilih aja fontnya di sini banyak gitu ya. Oke, kita pakai yang ini aja ya, terserah kamu lah, ini juga terserah aku sih. Lalu kalau udah kalian klik yang checklist yang di pojok atas ini, lalu kalian tinggal besarin aja kayak gini. Nah oke, kalau udah pas kalian ini pasin dulu ya sama di bawah gitu ya. Oke, kalau udah pas langsung aja kita kasih warna, kita klik efek, kita tambahkan efek, habis itu kita ke sini procedural gitu ya. Habis itu kalian kasih turbulence yang ini ya guys ya, kita klik yang standar aja.
Nah, habis itu kalian kasih icon plus yang kecil ini bagian depan sama belakang. Nah, lalu kalian tinggal geser aja menjadi 500 ya guys ya. Nah, oke, ini udah 500. Habis itu kalau udah kita klik efek lagi, tambahkan efek, lalu kita ke mob and transform. Kita kasih efek osklet atau umbang-ambing itu ya guys ya. Kita klik yang standar aja. Lalu angle-nya kita turunin menjadi 0 derajat. Habis itu kita klik magnitude. Magnitude-nya naikin menjadi 150 aja ya guys ya. Nah, kalau udah kita kasih icon plusnya 2 aja bagian depan sama belakang. Lalu bagian belakangnya kita turunin menjadi 1 gitu ya guys ya. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Nah, hasilnya tuh kayak gitu ya guys ya. Dan tutorialnya tuh gini aja ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan share juga ya guys ya. Dan jangan lupa support terus channel ini supaya berkembang guys. Dan makasih juga yang udah nontonnya.